Perkenalkan, nama saya Adi Suhendra dari program studi S3 Kesejahteraan Sosial. Kami melakukan disertasi yaitu terkait dengan inovasi digital pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam perbaikan pelayanan publik dan pembangunan sosial. Inti dari disertasi saya adalah bagaimana pemerintah daerah ya di Banyuwangi ada namanya Smart Kampung ya, bagaimana pemerintah daerah mengoptimalkan pelayanan publik dengan inovasi digitalnya. Nah tentu kami melihat ada peran baik yaitu misalkan inovasi digitalnya berjalan secara distributif dan generatif yaitu mendistribusikan sosialisasi inovasi kepada masyarakat. Tentu ada kendala-kendala itu, tetapi bagi saya inovasi digital dapat mempercepat pelayanan publik dan pembangunan sosial di daerah ini. Promotor dan apa promotor ya? Sebetulnya Prof. Bambang. Ya, terima kasih kepada promotor kami yaitu promotor Profesor Dr. Bambang Sergi Laksmono dan juga co-promotor saya yaitu Dr. Andes Andi Oni Prihartono MSI yang sudah membimbing kami sejauh ini. Terima kasih banyak kepada beliau-beliau, semoga beliau diberikan pahala dan diberikan amal yang baik bagi beliau. Terima kasih. Halo Dokter, Saudara Adi Suhendra, kami telah mempelajari disertasi yang saudara ajukan kepada kami. Kami juga mendiskusikan hasil jawaban-jawaban saudara tadi dengan promotor yang diketuai oleh Profesor Bambang Sergi Laksmono MSI. Telah menyampaikan juga keterangan mengenai perkembangan keahlian saudara dan ketua prodi pasca sarjana ilmu kesehatan sosial juga sudah menyampaikan catatan-catatan pendidikan proses perkuliahan saudara yang katanya lebih dari satu semester ya, mestinya hanya 8 semester jadi 9 semester ya. Baik, berdasarkan semua itu tim penguji Universitas Indonesia kami memutuskan untuk mengangkat saudara menjadi doktor dalam bidang studi ilmu kesehatan sosial dengan doktor yang ke-62. Perlu disebutkan di bisumnya ya? Nggak usah. Oh perlu ya. Kalaulah tidak lebih dari satu semester tadi dikatakan bisa cum laude, tapi karena lebih satu semester jadi yudisium Dr. Adi kita catat menjadi sangat memuaskan. Ada temannya di belakang yang belum lulus. Udah lebih dari 8 semester juga. Ah, enggak bisa cum laude itu ya. Kalau Mas Adi juga enggak bisa kan tadi kan. Baik. Selamat ya Mas Adi. Berdasarkan keputusan ini, kami memberikan kuasa kepada promotor Mas Profesor Dr. Bambang Sergi Laksmono MSI untuk melantik Dr. Adi Suhendra dengan cara yang kita selalu punya harapan ya, setiap kali kita melaksanakan dan melepas doktor ya, promosi kita terbuka. Nah itu kan menjadi harapan juga ya, keilmuan, profesi, dan kompetensi. Ini doktor di bidang ilmu kesehatan sosial dengan tema yang terkait dengan inovasi digital, layanan pemerintahan, ya, layanan publik, dan pembangunan dan kesejahteraan sosial. Jadi itu tiga hal yang kompleks banget. Dan Mas Adi telah mampu merajut, dan mempresentasikannya dengan baik. Bersyukur sekali kita. Terima kasih.